Seorang pemandu teksi didenda RM5,000 oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru pada Selasa 10 September atas pertuduhan memiliki 245kg karkas atau anggota badan lembu yang tidak disembelih di rumah penyembelihan diluluskan atau dilesenkan Mei lalu. Abdul Malik Muhammad, 35 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret. Bagi perbuatan itu, dia didakwa mengikut Sub Kaedah 5-3 Kaedah-Kaedah Binatang Kurungan Kawalan Penyembelihan 2009, Akta Binatang Kurungan Pindaan 2013 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM10,000 jika sabit kesalahan.